Hello guys, come back to my channel. Kali ini kita coba wisata sejarah ya guys. Kita mengunjungi kolam segaran yang terletak di Dusun Unggahan, Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan. Kolam ini peninggalan Kerajaan Majapahit guys, yang luasnya mencapai 6,5 hektar. Panjangnya kolamnya mencapai 375 meter ya guys, dan sedangkan lebarnya 175 meter. Ikuti perjalanan kami ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Moyo. Nah, sekarang kita lagi di kolam segaran. Trowulan. Nah, ini dia. Dekat sekali sama video sambal water, guys. Di mana? Sambal waternya. Sekarang berada di Trowulan guys, kita berada di segaran. Nah di sini untuk bulan ini kolamnya itu sekarang penuh dengan air karena musim penghujan, ikannya banyak-banyak yang mancing juga guys di sini. Nah ini untuk tembok tepiannya, ini batu batanya itu besar-besar, ini asli dari peninggalan Kerajaan Majapahit. Ini besar-besar ya guys ya. Ya ini ada yang mancing guys, kita lihat ke sana yuk. Luas sekali.
Kita mulai keliling di kolam segaran ya guys. Kita awali dari selatan. Ini kita sudah sampai di sebelah timur. Di sini kalau pagi hari banyak sekali bapak-bapak yang lagi mancing guys. Nah di sini kita temui salah satu memancing ikan di sini. Nanti kita coba keliling mengitari kolam segaran ini ya. Ikuti terus ya. Mancingnya unik, pakai klereng, klereng, kreweng. Oh, ditaruh situ. Ditaruh semuanya, guys. Ada banyak, guys. Ini yang mancing di menarik. Mancing. Lumater, guys. Ya iki sing digawe. Urang-urang. Oh, urang tok ta, Om? Oh, orang-orang ini buat pinten baca itu gangsalnya tuh. Oh, wadah. Oh, iku sing wadren ndak mboten tumut masuk. Ngoten. Gatul. Oh, ngoten. Lah niki umpane napa, Om? Umpane min 2. Oh, dimasukkan ten mriki napa? Nggih, masukkan mriki. Oh. Yang 4 ngadae. Oh. Nah, yang oh. Umpane napa, Om? Cair. Oh, nah mau cair kecil. Eman. Lepas lho. Gatul-gatul wis urenan. Oh, urang-urang. Ngeten iki dimasak piyamban apa disade, Om? Nggih. Oh, sing kerso-kerso ngoten. Lu gremet-gremet e. Oh, ngoten. Ya Allah, alhamdulillah. Segaran membawa berkah buat bapaknya. Iki ben mes 3 kilo ya. Oh, ngoten. Umpane modele napa, Pak? Ya napa, Pak? Iki men 2 nih. Sing pundi Pak rupane? Iki lere bapake mancing, Gus. Oh, mancing, Mam. Dapat udang. Dapat udang lumi ber. Tiap hari napa, Pak, temri iki? Tiap hari. Oh, lha iki lho. Ini yang enggak basah. Yang ini. Lah ini umpannya untuk udangnya, Guys. Nah, ini yang belum basah ini. Masih kering nih. Masih kering. Kasih air. Nggih. Terus jadi gini. Ya. Terus mangke dimasukkan ten ngene niki. Nah, masukkan tempat. Nah, ini dicasi tahu metodenya, cara menangkap udang. Nah, ini ya menangkap udang, guys. Jangan diunter-unter. Ini nanti. Nggih. Kasih tempatnya botolnya. Oh, ada botole. Ya, kita lihat ya. Bunti botole, Om. Nah. Oh, ngoten. Kasih sini. Dimasukkan situ. Oh, nggih. Terus mangke udangnya masuk sendiri ya, Om ya? Oh, ya Allah. Iku e. Omi ngonoan iki. Punya ide enggak apa-apa itu. Diambil. Oh, kreatif. Ke atas. Kreatif e, Om ya. Coba gadol jarene Mas Noval. Iki lho. Mas Noval belajar, guys. Dapat ya? Luwe iki. Dapat banyak lho. Lihat ini ya. Tuh dapat udang. Tuh dapat udang. Kalau mau kata yang ini sana. Lama itu. Nggih. Tuh Mas Nopal mancing udang, guys. Iki nggih ide ngeten Pak jenengane. Temen enggak kan mau, temen enggak kan mau. Terus enggak apa-apa, nanti baju. Terus diambil ya, Om ya. Oh, ngoten. Nanti kalau banyak kita tiap hari ya gini, Om, ngambil gini. Iya. Oh, alhamdulillah berkah buat keluarga. Amin.
Bapak siapa Pak namanya Pak? Pak Bambang. Pak Bambang, asli sini Pak? Asli Mojoagung. Mojoagung. Oh, berarti pulang ke Mojoagung ya Pak ya? Oh, nggih berkahnya terowulan, ikannya melimpah, udangnya melimpah. Kerja sulit. Dalam? Kerja makin sulit. Oh, nggih. Nggih, sementing berkah buat keluarga ya Pak ya. Duh, interiornya ya Allah. Nanti masukkan gitu. Nanti ngambil kalau sendiri. Oh, gitu. Kalau bisa ini petolak bukan. Oh, tinggal. Dan gini, jangan berdiri. Ya, enggak berdiri. Nah, ini kan ditidurkan. Nah, ini bisa terbang. Oh, ngoten. Udah ngecek mau masuk makan ya. Pancingan ya. Biar besar kan itu kan belinya makan jadi senar gitu. Oh, dan ini sing iki udang Pak, kecil-kecil iki udang. Oh, niki gadul niki. Oh. Nah, seperti ini lho. Oh, nggih nggih. Nah, yang warna merah itu. Nggih. Dan itu tumbuh itu. Tumbuh. Oh, nggih nggih. Ini kan dibeli sama bapaknya yang jualan pancing. Banyak yang mancing kan belinya. Oh, oke. Okay. Saling menguntungkan lah. Sama di sini aja. Kalau diajak lo, mau ah? Ikut di sini aja. Diajak mancing mbek Ome mau ah? Mana Mam? Surat dinawan, Pak. Surat dinawan. Samping rumah sakit umum. Oh, buatan sini, mau coba kertas. Oh, oke. Surat dinawan. Diambil racun. Oh, nggih nggih. Mendem gitu. Napa niku? Keong racun. Kul. Bukan ya? Kul nggih. Oh, ngoten. Saged dimaem ya, Pak ya? Dimaem. Oh, wendut-wendut teh. Banyak pacat. Oh, gitu. Kayak bekecot gitu ya, Pak ya? Bekecot. Enak pundi, Pak, kali bekecot ngoten? Mati es tebu guys di tepian segaran guys, ya Allah mantap mantap.